Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Baju pink hari ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jarang orang lelaki nak pakai pink. Ustaz berani pula pink belacan hari ni. Okay, Ustaz. Dalam pink belacan pula tu. Dalam okay. Pink belacan pula. Okay. Itu yang menamakan sebenarnya rencah dalam kehidupan kita. Suka-suka kan. Ha, ni kalau sentiasa ceria ni, insyaAllah umur panjang Ustaz. Eh? Amin. Ha. Okay, jangan serius sangat. Okay, tajuk kita hari ni, sifat peka. Mm-hmm. Ya? Banyak orang kadang-kadang, ada beza Ustaz ya, peka dengan lupa? Ha, lagi beza peka dengan pekak. Lagi beza. Okay. Okay. Jadi sisi mana kita nak bawakan hari ini boleh bercakap okay. Tentang sifat peka ni Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu ini. Sikit perkongsian yang kita kongsikan insya-Allah. Dan tajuk kita pada pagi yang berbahagia ini adalah sifat peka. Sifat peka. Jadi dirahmati Allah DJ Siti, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu ayah-ayah saya yang saya sayangi, abang-abang dan kakak-kakak serta adik-adik yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Jadi hari ini kita nak membahaskan sifat peka. Sifat peka ni iaitu kita dapat maknanya ada sensitif pada keadaan sekeliling kita. Kan, sama ada sifat peka tu kita sensitif pada keadaan diri kita ataupun keluarga kita ataupun keadaan-keadaan sekeliling. Sebab sifat peka ni dia ada kebagusan dia, ada kebaikan dia. Dalam surah Qaf ayat 20 Allah sebut macam mana, kadang-kadang Allah buka fakashafna anka ghita'ak. Kami buka kepada kamu itu penutup mata kamu ini. Kan, fabasaruka al-yawmal hadid, mana kamu dapat melihat. Sebenarnya ada benda-benda yang kadang-kadang kita ni tertutup mati kita daripada melihat. Kan, tak ada sifat kepekaan itu. Kepekaan peka melihat kesusahan seorang isteri kita kan, di rumah dengan susah dia menjaga anak, menjaga keluarga sebagainya. Peka kepada kesusahan suami kita, susah dia kadang-kadang nak menafkahi keluarga kadang-kadang. Yeah. Kan. Peka dengan keadaan sekeliling. Keadaan sekeliling. Sama juga keadaan sekeliling apa yang berlaku anak kita. Aha. Hari ini berada di mana? Betul ke sekolah? Siapakah kawan-kawan dia? Kan? Peka, keadaan peka itu. Dan peka ni orang yang ada sifat peka, dia ada beberapa kelebihan dia. Antaranya orang yang ada sifat peka ni, ibu ayah saya sekalian kan, dia dapat melihat benda yang orang tak dapat lihat. Maknanya ada benda yang tersirat. Dia dapat memahami perubahan muka isteri dia. Isteri aku ni terasa kan. Suami aku ni terasa. Ada orang dia tak buat tak tahu je. Lantak lah nak terasa ke apa kan. Dia buat tak tahu. Dia buat kering. Dia buat kering kan. Dia dapat melihat apa orang lain tak dapat melihat. Ha. Dia dapat melihat, oh ini suami tengah susah ni. Oh si tengah susah ni. Anak ni ada benda ni. Kenapa tiba-tiba dia jadi macam malas nak belajar ni. Ada perkara ni. Peka. Kalau kuat sifat peka ni tak ada, dia akan membiarkan benda tu dia semakin parah. Semakin parah, semakin parah. Uh-huh. Kan? Dan benda kalau dah terlalu lambat, nak baik itu agak lebih susah lagi. So dia dapat memerhatikan, peka kepada keadaan sekeliling. Jadi mana yang pertamanya, antara kelebihannya, dia dapat melihat apa yang orang lain tak dapat lihat. Kan? Keadaan sekeliling, keadaan ofis kita, kawan-kawan kita, orang sekeliling kita. Yang keduanya, orang peka ni, dia ada, dipanggil inisiatif. Inisiatif ni maknanya, dia tahu tanggungjawab dia dan tak perlu disuruh-suruh. Dia tahu tanggungjawab dia dan tak perlu disuruh-suruh. Seorang suami kan, kalau ada sifat peka, dia tak payah disuruh-suruh. Tak payah isteri tu terminta-minta. Kan? Yang maknanya nafkah pada isteri tu, dia akan bagi. Tak payah isteri tu terminta-minta. Kan? Ni dah lah susah nak bagi. Minta kena marah pula tu. Bang, minta duit bang. Awak ni duit, asyik duit je kan. Kena marah isteri. Terkebil isteri kena marah. Kelip mata kan. Kalau dengan luar, berkemen pemurah lagi. Dengan kawan-kawan, tak apa. Biar hari ni saya bayar. Saya bayar saja. Pemurahan. Kalau dah dengar Aikim, hari ni biar Ana bayar. Ana. Dah biasa dengar Aikim kan. Hari ni biar Ana bayar. Tapi dengan orang rumah, berkemen berkira lagi. Sebab apa? Tak ada sifat peka tu, tak ada inisiatif, tak nampak tanggungjawab tu.
Kan? Tapi orang yang dia peka, sifat peka, dia tak perlu tertanya-tanya dah. Dia tahu itu tanggungjawab dia dan dia tahu dia perlu tunaikan. Tak payah bab kata pepatah orang Melayu kan, seperti tukul dan juga pahat dan juga tukul dan juga pahat. Kena ketuk baru jalan, kena ketuk baru jalan, kena ketuk baru jalan. Kenapa boleh jadi begini? Sebab sifat peka tu tak ada. Kan? Tu yang keduanya. Jadi ada inisiatif anak. Kalau dari sifat peka, dia tahu tanggungjawab dia. Kan? Tak perlu dia kena diingatkan. Kau ni lama tak telefon mak ni, lama tak telefon ayah. Pergi telefon ayah tu lah. Tiap-tiap bulan, kalau anak ke universiti kan, kalau telefon mak, telefon ayah tu, waktu duit tak ada je. Mak minta duit ni nak pergi berjalan. Time tu je. Kalau tak langsung nak telefon pun susah. Sebab apa? Peka tu tak ada. Jadi dia tidak, perasaan sekeliling. Orang sekeliling tu, kat ada sekeliling tu, dia tak perasan benda itu. Dan antara kelebihan orang peka ni, dia nak buat sesuatu benda yang bagus. Dia boleh rancang, dia nak beramal. Kan, beramal. Tak payah disuruh-suruh, tak payah diingat-ingatkan. Dia tahu, dia nak bangun subuh tu, dia tahu. Dia tahu, dia nak bersedekah, dia tahu. Kan, dia lihat orang susah. Kan, dia lihat orang yang memerlukan, dia tahu. Dia nak buat beramal. Dia hari ni fikir, apa hari ni aku nak tolong isteri? Apa hari ni nak tolong suami? Kan? Suami suka air kopi kalau dia balik. Dia nak beramal. So, maknanya, walaupun buat air kopi tu sunat. Maksudnya, tapi suami suka. Dia nak buat benda tu. Dia nak beramal benda tu. Ini kelebihan orang yang peka. Dan sifat peka ni sangat bagus. Dan sebab itulah sifat peka ni kalau kita lihat kan. Maknanya satu benda yang digalakkan dalam Islam untuk kita ada. Ibu-ibu, akak-akak, muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Setelah kita melihat apa kelebihan sifat peka ni kan, kita nak kongsikan macam mana seorang itu boleh ada sifat peka. Macam mana seorang itu boleh ada sifat peka kan? Kalau kita tengok satu orang, bagus lah dia ni kan. Maknanya tak payah suruh-suruh kan. Dia boleh tahu kan. Kenapa dia boleh ada sifat itu? Kita nak sifat peka tu kalau boleh, bukan bila tengok orang susah bawa peka. Tak nampak orang susah, tak peka lah. Atau kadang-kadang nampak pun tak tahu. Kalau tak ada kan. Depan mata pun tak tahu. Kan? Datang tabung masjid tu kan. Buat tak tahu je kan. Ngomen adalah, tabung ni berbau. Tangan orang makan kari, dia pegang-pegang tabung ni, kamu tu berlalu makin jauh. Yang di komennya bau kari dekat tabung masjid tu. Bukan nak tengok tabung ni bagus aku bagi ni kan. Kan sebab apa nama? Sebab nak bayar bil api, bil air kat masjid dan sebagainya. Okey, ibu-ibu ayah saya yang saya sayangi sekalian kan. Okey, ada tiga perkara kenapa seorang itu boleh ada sifat peka. Kan? Yang pertamanya memang secara semula jadinya anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa Arab dia panggil wahabiyah. Bukan wahabi ya, wahabi lain. Wahabi perbahasan lain, itu akidah kan. Itu bab yang dibahas. Dia panggil wahabiyah. Allah tu al-wahhab. Allah tu yang maha memberi. Wahabiyah tu pemberian secara semula jadi. Ada orang yang lahir-lahir saja dia memang ada sifat ini. Dia tak payah disuruh-suruh. Dan kadang-kadang kita ada sifat ini secara semula jadi, kita nak pasangan kita pun ada macam tu. Sedangkan kadang-kadang pasangan kita tak macam tu. Pasangan kita kadang-kadang tak ada sifat tu semula jadi. Jadi bila kita ada sifat itu, kita jangan sangka semua orang dapat anugerah secara wahabiyah, secara anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala al-wahhab, Allah yang maha al-maha penciptanya. Setiap orang secara semula jadi ada. Kita jangan fikir begitu dan jangan harap macam itu. Kadang-kadang hari ni seorang suami kan, kadang-kadang dia balik kan, dia suka kopi. Tiap-tiap hari nak apa nama kalau dia balik itu, dia terpaksa menyebut kat isteri dia. Sampai dah 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun kadang-kadang. Dia kata, ustaz, takkanlah nak nyebut tiap-tiap hari. Kalau isteri itu memang tak ada sifat wahabiah itu, tak ada sifat peka secara semula jadi, memang kena ingatkan. Sebab sifat itu tidak ada bagi dia. Kan? Ada orang yang semula jadi dia ada bagi. Kadang seorang suami itu memang jenis lihat bagi nafkah kan. Kadang-kadang sampai isteri give up kan. Sebab oh, malah asal minta aja kena marah. Asal kena marah aja minta. Kan? Maknanya dia minta nafkah tu kena marah. Sampai dia kata malaslah, tak maulah, bosanlah dan sebagainya kan. Tapi dia kena sebut. Sebab kadang-kadang isteri ada sifat peka. Yeah. Belum tentu maknanya suami itu ada sifat peka. Dia kena diingatkan. Ada orang ada sifat peka itu secara wahabiyah, secara semula jadi, secara anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah disuruh-suruh. Suami dia terus apa nama datang bawakan air. Abang nak air bang? Suami menguap.
bersediakan tempat. Okey bang, kita dah siap dah. Kena bagi signal semua. Baru nak dapat. Kadang-kadang ada yang kena sebut. Ada sebut. Aku nak tercekik ni. Boleh ambilkan kopi. Tak faham. Jangan kita anggap benda tu ada secara semula jadi pada semua orang. Yeah. Kadang-kadang kita sebagai suami ada, kita sebagai isteri ada, jangan kita sangka anak tu juga ada. Ya. Yeah. Kan? Dia tidak semua orang dianugerahkan benda yang sama. Walaupun dari lahir daripada ibu bapa yang sama. Ya, lahir daripada rahim ibu yang sama, tidak semua anak-anak tu sama. Anak kita ada 5 orang. 5 orang, 5 perangai. Betul. Kan? Ada 10 orang, 10 perangai. Ada 2 orang, 2 perangai. Yang kita ingat, oh yang satu ni baguslah. Anak yang sulung, anak yang akhir dari sebab peka contohnya. Jangan kita ingat yang semua juga dari sebab peka. Uh-huh. And so, ada orang yang diberikan secara wahabiah. Uh-huh. Wahabiah tu secara anugerah, secara langsung Allah tu al-wahhab, wahab lana min amrina rasyada, kan, maknanya doa orang terdahulu kan, kunyakan kepada kami ini daripada petunjuk ataupun bimbingan daripada engkau ya Allah, kan, tu maknanya Allah berikan kepada orang secara tak langsung. Kadang-kadang secara semula jadinya tidak daripada lahir, setelah umurnya 40 tahun baru Allah bagi, tiba-tiba ada. Tiba-tiba sebelum ni buat tak tahu kat isteri, buat tak tahu kat suami. Lepas 40 tahun, bagusnya, baiknya Allah bagi setelah umur 40 tahun. Mungkin hasil doa daripada kita, doa daripada mak ayah, doa daripada orang-orang sekeliling. Sebab Allah kalau nak bagi, Allah boleh bagi siapa saja Allah nak kehendaki. Ibu-ibu, akak-akak, muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Sebab itu kan kita diminta oleh Allah untuk kurniakan kebaikan. Uh-huh. Hari ini mungkin susah nak memahami kan, tak ada sifat ini. Tapi kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Berikanlah kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Hindarkan kami daripada azab api neraka. Antara hasanah yang kita minta di dunia ini, antaranya adalah sifat peka. Supaya kita boleh buat benda tu, kita tahu tanggungjawab kita, tak payah diingat-ingatkan. Yang keduanya kan, kenapa maknanya sifat peka ni boleh terbentuk? Tadi secara anugerah daripada wahabiah. So kalau tak ada, kita kena tolong ingatkan. Yang keduanya, iaitu kebiasaan keluarga. Sebab keluarga ni dia membentuk. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada menyatakan bahawa kullu mauludin yuladu ala alfitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Kan? Maka ibu ayahnya lah yang ingin mencorakkannya bagaimana sekehendaknya. Sama ada dengan kalau dalam hadis Nabi SAW, Nabi nak mengibaratkan kan, nak menjadikannya sebagai Islam ke, Yahudi ke, Nasrani ke, ibu ayah yang pertama sekali. Sebab rumah tangga adalah satu tempat awal pendidikan. Sebab itu kita ni ada dalam rumah tangga kan, kita kena bentuk keluarga kita tu, antaranya ada sifat peka tu. Sebab itu orang tua-tua kita dulu kan, kalau kita lihat kan, ada banyak nasihat-nasihat supaya kita peka. Cuba kita tengok kan, orang tua-tua kita dulu pesan, okay, kalau kita berjalan atau kita ni merantau atau kita ni bermusafir, jaga 2 benda. Jaga pisang sesikat, jaga jarum sebatang. Kan? Apa tu pisang sesikat? Maksudnya? Apa tu jarum sebatang kan? Pisang sesikat ni tangan ni. Tangan kita ni, kalau kita kita cantumkan macam ni, kan dia macam sikat kan? Macam pisang. Ah. Macam pisang sesikat. Maksudnya apa? Hormat orang lain. Okay. Nak kita merantau, kita kena isikan dalam diri kita ni ada sifat hormat kepada orang lain. Kan sifat peka? Kita nak hormat orang lain, kena ada sifat peka. Yeah. Macam mana nak hormat orang lain kalau sifat peka tak ada? Kita tak tahu orang ada satu orang tua yang berumur di depan kita ni, kita perlu hormat. Kita perlu salam dia, kita perlu cium tangan dia, kita perlu berjalan secara beradab depan dia, kan? Itu sifat peka. Dan jaga jarum sebatang. Jarum sebatang di lidah. Lidah. Jangan kerja mencucuk orang aja. Cucuk sana kan. Untuk orang tua kita tu kan. Macam mana? Sebab kebiasaan keluarga. Pesankan anak kita. Saya dekat Aikim pernah ada kan, kita ada kursus kan yang bersama Aikim tu kan, bersama yang kursus-kursus kekeluargaan tu kan. Satu soalan kan, satu peserta kursus, ustaz, apa kurang kami ustaz? Kami mak ayah ni dah bawa anak pergi ke sekolah lah, pergi ke tuition lah, pergi ke sekolah agama lah, sekolah kafar lah, kursus-kursus motivasi lah. Tapi kenapa ada orang kata, apalah mak ayah tidak berperanan? Saya setuju dalam satu sudut,
kenapa mak ayah kurang berperanan? Saya tak setuju daripada semua satu sudut, iaitu semua seolah-olah semua menafikan semua. Tapi satu sudut, antara mak ayah kurang sekarang ini adalah dia berkongsikan falsafah hidup pada anak-anak. Ajar anak-anak tu ada sifat peka, falsafah hidup pada anak-anak. Kadang-kadang mak ayah tu dia berbual tu berbual ataupun tak berbual dengan anak-anak. Jadi anak-anak mencari falsafah hidup dengan kawan-kawan. Eh, kau nak nampak dewasa kena isap rokok lah. Oh, nak nampak dewasa kena isap rokok. Jadi dia mencari falsafah hidup dengan kawan. Mak ayah yang kena kongsikan falsafah hidup. Alang-alang menyeluk pekasan biar sampai ke pangkal lengan. Itu kan untuk tua kita dulu. Itu falsafah hidup. Macam tadi kan, nak merantau, anak kita masuk boarding school, masuk asrama penuh. Ajarkan dia, nak merantau, ini pesan atuk-atuk kita. Jaga pisang sesikat, jaga jarum sebatang. Oh, apa dia? Peka pada perasaan orang lain, hormat. Dan juga jaga lidah kita ni. Untuk tua kita pesan. Untuk apa lagi? Itu kebiasaan keluarga yang perlu dibiasakan. Antara lain apa kata orang tua-tua kita kan? Berjalan mengikut tapak, duduklah mengikut punggung. Maksudnya? Kan cantik kan? Berjalan mengikut tapak. Maksudnya berjalanlah kita ke mana-mana pun kita dengan keadaan kemampuan diri kita. Jangan ada orang cakap asal apa biar apa asal bergaya. Berkembang, duduk ikut punggung, duduk ikut kita. Jangan biar hak orang lain. Jangan biar orang lain. Duduk ikut punggung. Duduk ikut kita punya keperluan. Kan, baki kita zakat, kita sedekah, kita wakafkan. Jangan tamak. Tengok kan macam mana diajar kita untuk peka pada keadaan diri kita. So jadi maknanya yang kedua, jadikan rumah tangga kita sebagai tempat pendidikan. Pendidikan untuk maknanya membentuk sifat peka tu. Dan yang ketiga kan, kenapa seorang itu ada sifat peka? Kalau kita tahu tiga-tiga benda ni, kita cuba bentuk. Cari daripada tiga benda ni. Cari sama ada wahbiah. Wahbiah tu secara Allah kurniakan doa, minta pada Allah SWT atau dengan keluarga, bentuk keluarga kita. Dan yang ketiganya memang dengan pelajaran, dengan ilmu. Seseorang itu akan dibezakan apa yang didedahkan dengan ilmu dia. La yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Tidak sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Kita lihat beberapa hadis Nabi SAW yang mengajar kita sifat peka daripada sudut ilmu kan. Apa kata Nabi SAW? Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadih fa illam yastati' fa bilisanih fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Siapa melihat kemungkaran, Nabi ajar peka kan, lihat benda mungkar, maka hendaklah diubah dengan tangan dia. Usaha. Ada orang buat benda mungkar, tolong, usaha. Ubah dengan tangan. Fa'ilam mestatnya fa'bilisa ni. Kalau tak mampu, ubahlah dengan lidah. Mana tegur. Fa'ilam mestatnya fa'biqalbi. Maknanya paling kurang ada sifat tak suka pada benda-benda mungkar. Maknanya benda-benda ada peka. Taklah tengok benda mungkar maksiat buat tak tahu je. Paling kurang dia bermula dengan hati dulu. Wadhalika ada'aful iman. Itulah selemah-lemah iman. Kenapa Nabi kata selemah-lemah iman? Maksudnya, kalau langsung hati pun tak peka, tak ada iman. Iman tak ada. Kan? Itu wadhalika ada'aful iman. Tapi bila kita dah biasa daripada hati, tak suka, kita akan tingkatkan. Nanti, nanti ubah dengan lisan. Satu lagi tahap nanti, kita akan ubah dengan tangan. Tapi bermula dengan hati. Bermula dengan peka. Apa yang Nabi SAW ajar lagi? Nabi kata apa? Oh, iman itu setinggi-tingginya kamu mengucapkan kalimah la ilaha illallah wa adnaha, dan serendah-rendahnya imatatul adha anitarik. Kamu membuang duri di perjalanan. Itu memerlukan sifat peka. Membuang duri di perjalanan. Kan? Oh, ada duri jalan. Padahal duri itu walaupun kecil ke, kita buang. Nabi ajar dengan pelajaran, dengan ilmu kan. Perkara yang ketiga, Nabi ajar untuk umatnya bersifat peka. Kan? Dan sebab peka itu sangat bagus untuk diri kita, untuk tabiat kita, untuk keluarga kita, untuk negara kita, untuk masyarakat kita. Sebab kita bertanggungjawab kepada diri kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Kan? So jadi itu antara contoh-contoh hadis Nabi SAW, Nabi ajar kepada kita kan. Apa lagi Nabi ajar, Nabi SAW ajar tentang peka ni kan. Hakul muslim alal muslim. Ada hak-hak muslim yang perlu ditunaikan kepada orang muslim. Antaranya apa? Kalau sakit, ziarahlah. Kan? Kalau meninggal, hantarlah jenazah itu. Kalau bersin, hacum, ucapkan. Diri ada peka, ucap alhamdulillah. Kita yang dengar, kita ucapkan yarhamkumullah. Orang yang dengar, orang lain doakan dia yarhamkumullah. Namanya Allah merahmati kamu. Dia jawab pula. Kan? Apa nama? Yarhamkumullah. Maka dia jawab, ada jawab pula. Kan? Wa yuslih ba'alakum. Maknanya, bagaimana? Uyahdina wa hidikumullah wa yuslih ba'alakum. Allah hidayahkan aku dan Allah hidayahkan kamu. Dan memperbaiki urusan kita semua.
Macam mana orang bersin, Nabi ajar peka. Bukan bersin itu, tapi sifat peka itu. Yeah. Kan? Nabi ajar kita peka dengan sampah. Uh-huh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata apa? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nadhifu afna'a buyutakum. Dahlah kamu bersihkan kawasan rumah kamu. Ini kena ajar dengan anak-anak kita. Hmm. Ada sampah, kutip. Bukan kutip itu, tetapi sifat peka dan bertanggungjawab itu yang penting. Yeah. Kan? Jadi nadhifu afna'a buyutakum fa inna nadhafatu min iman. Dah akan bersihkan kawasan rumah kamu kerana sesungguhnya kebersihan itu sebahagian daripada iman. Jadi ibu-ibu, akak-akak muslimin dan muslimat rahmat Allah sekalian, sifat peka penting bagi kita, kan? Saya. Dia menjadikan kita dapat melihat orang yang apa yang orang tak boleh melihat. Dengan itu kita boleh merancang benda. Yeah. Kita boleh buat benda, kita boleh beramal dan kita dapat ada inisiatif. Mm. Dapat disuruh-suruh, tahu tanggungjawab kita. Dan ini dibentuk dalam Islam. Macam mana sifat peka itu boleh dibentuk dengan tiga benda tadi itu secara wahabiyah, secara Allah kurniakan. Allah al-wahhab wahablana min amrina rasyada. Kurniakan kepada aku petunjuk, ya Allah. Kan? Atau bahasa Melayu, ya Allah berikan aku kebaikan di dunia. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kan, doa yang paling banyak Nabi baca dalam hidup Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta Allah kebaikan kita di dunia. Tadi sifat peka ini, kan? So, jadi maknanya dengan secara Allah anugerahkan. Walaupun hari ini tak semula jadi lahir-lahir disebab peka, mungkin umur kita 40 nanti ada, mungkin umur kita 30 ada, yeah, mungkin umur kita nanti 50 ada. Tak kisah, tak terlambat. Tapi kalau syarat umur 70 baru ada, macam mana? Ah, pun tak apalah. Janji ada. Dah jadi atuk. Bukan jadi atuk, super atuk. Super atuk ni dah ada cucu cicit dah ada. Super atuk baru ada peka. Dah apalah. Janji ada. Kan? Allah melihat di mana penghujung kita. Allah tidak, yeah, melihat di mana pemula kita. Penghujung dia waktu sekejap. Penghujung dia. Ataupun keluarga tu. Keluarga membentuk sebab peka tu. Kan? Dalam kita, orang Melayu kita, kaya dengan nasihat-nasihat falsafah kehidupan. Kaya dengan pepatah-pepatah nasihat-nasihat orang tua-tua. Dan yang ketiganya, dengan pelajaran ilmu. Kita baca Quran, kita baca hadis. Banyak Nabi SAW ajarkan kepada kita membentuk sifat peka. Bukan ziarah itu, tetapi sifat peka itu. Bukan jawab bersin itu semata-mata, tapi yeah, peka dengan keadaan sekeliling, mendoakan orang lain. Mm-hmm. Wallahualam. Ya, yeah, saya. Itu peka dari sisi yang baik. Ya. Kita, mm-hmm, tak nak peka yang suka sangat kita pekan orang. Setiap perkara nak diambil tahu. Itu ha, peka lain pula tu. Ya. Ha, takut dah lama peka, dah lama peka. Okey, maknanya jaga segala nikmat yang Allah berikan dengan sebaik mungkin. Ya. Yeah. Kena ada banyak sensitiviti. Peka yang bertempat lah, Ustaz. Itu perkataannya. Okey, kita buka sekarang kepada para pendengar. Kalau ada sebarang pertanyaan, anda boleh like kami di Facebook IKIM dan FM. Platform kedua, boleh telefon kita di konti 03-6205-1500. Ataupun cara ketiga, melalui sistem SMS kami, anda typekan IKIM, jaratkan soalan anda dan hantar ke 39111. Dan kita dah ada pun yang bertanya ni, Ustaz. Ya. Okey, bila cakap tentang peka ni, banyak sisi sebenarnya. Dia luas cabangnya. Ha. Dan kita kalau boleh, peka tu yang ke arah kebaikan ini bukanlah dia bermusim. Ya. Ha. Time tengok cerita sedih, oh, dia punya peka tu kan, ya Allah, orang minta RM1, dia bagi RM10 kan. Ha. Time dia hati kering, dia pun tak kerti je. Itu yang bila tahu masjid lalu tu, dia mengomen tangan orang, ni bau kari pun semua, sampai dia pun langsung boleh, tidak menghulur. Boleh. Tengah-tengah khutbah ada komen, apa tong ni bau kari ni? Orang bau tong ni tak kena masuk tangan katanya. Dia ni tak beri juga. Tong tu berjalan dengan bukan. Komen buka lagi kat tong. Okey, Ustaz. Sebelum kita raikan pendengar kita punya soalan. Jadi bagaimana nak memupuk sifat peka yang istiqomah berterusan tu, Ustaz? Hmm. Ha. Kita dah kongsikan. Istiqomah ni ada tiga rukun dia, kan. Yang pertama sekali memang ada niat. Niat, eh. Sebab tu Habib Anis dalam kitabnya Niat, ada menyatakan bahawa ajarkan diri kita berniat menjadi orang soleh. Seperti mana kita mengajarkan diri kita bersembahyang. Niat, ajar untuk berniat. Eh. Tiap hari berniat, ya Allah, aku jadi isteri soleh, ya Allah. Jadi suami yang soleh, ya Allah. Jadi anak-anak yang soleh, soleh, ya Allah. Tiap hari kita berniat. Yang keduanya, rukun istiqomah ni, ataupun konsisten atau berterusan, dia kena kurangkan pilihan. Seorang kalau dia pilihan, dia akan memilih benda yang paling ringan dalam hidup dia. Dan benda paling ringan, dia tak buat lah. Dan yang ketiga, memang kena berdoa. Itu rukun istiqomah. Ataupun macam mana cara kita nak beristiqomah dan amalan. Wallahualam.
Okey, yang bertanya di Facebook saat ini kiriman daripada pendengar kita, Eli in Danish. Ustaz, saya kalau cakap dengan suami selalu dia kata kat saya, ustaz ni ceramah panjang-panjang bab-bab solat Jumaat dan perangai anak dia aku semangat, contoh kan. Tapi kalau cakap ceramah bagus, tapi anak dia lain ya, tak mungkin tak sebaik mana agaknya kot. Kalau dia tak dengar, saya akan muncung masam dan diam tak cakap. Alhamdulillah dia faham reaksi saya, nanti dia jawab balik. Saya okey balik, yang penting saya nak dia faham apa yang disampaikan. Oh, ni antara dengan suami lah, kadang-kadang isteri kesedaran terlebih kan, suami yang macam on off kesedaran itu. Tapi paling kurang apa yang puan beritahu tadi, akhirnya suami faham. Maksudnya suami isteri buat macam mungkin terasa ke, dia faham. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah cakap kepada Aisyah, Nabi kata, "Pak Aisyah, aku tahu waktu bila engkau ni macam tengah terasa hati dengan aku," kata Nabi SAW, "ataupun kau tengah gembira." Kan? Maka Aisyah pun tanya, "Bila?" Saya tanya, "Apa kata Nabi SAW, kalau kamu bercakap dengan orang ke, sekeliling ke, kamu bercakap, demi Allah, Tuhan Muhammad." Maka waktu tu kau tengah maknanya tengah senang hati lah dengan aku, dengan Nabi kita. Tapi kalau kau cakap demi Allah Tuhan Ibrahim, maknanya kau termasuk ada sikit lah terasa. Maknanya apa? Nabi tu peka dengan perubahan maknanya isteri, para isteri dia. Macam mana Nabi tunjukkan, contohkan pada kita tu. Macam kita sebutlah apa kelebihan peka. Bila kita ada peka, kita dapat melihat benda yang orang lain tak dapat melihat. Yang keduanya, kita dapat maknanya tunaikan tanggungjawab, tak payah disuruh. Yang ketiga, kita boleh nak buat amal. Apa nak buat? Wallahualam. Okey. Ali Hanifah Fizhim tanya, "Ustaz, macam mana nak dapatkan sifat peka yang diredai Allah?" Peka banyak jenis ustaz. Tadi dah sebut tadi apa dia? Kena ilmu. Benda ni ilmu. Allah sebut dalam Quran, "La yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Tidak sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Kadang-kadang peka yang ada pada kita tu menyebabkan kita nak tajassus. Mana tajassus tu? Nak beritahu hal orang untuk kita cerita keaiban orang lain di belakang dia tu. Tapi peka ni, apa nak bantu, apa nak tolong, apa nak memperbaiki. Kita tahu tiga benda tadi kan. Kita dapat lihat apa yang orang lain tak dapat lihat, kan? Kita menunaikan tanggungjawab kita, kan? Dan kita dapat bawa beramal. Tiga benda tu sebab peka yang bagus, kan? Bukan dengan kita akhirnya dapat maknanya bersangka-sangka buruk dengan orang dan sebagainya. Bentuk benda itu, dan benda itu berkaitan dengan ilmu. Wallahualam. Okey. Ahmad Yusuf tanya, "Adakah sifat peka ada turun naik atau secara semula jadi tahap peka ni akan terbentuk?" Okey. Kalau yang Allah anugerah, Allah rezekikan pada kita, benda tu konsisten. Benda konsisten. Tapi benda yang bukan semula jadi pada diri kita, kita bentuk, dia akan turun naik. Itu kan adalah hadis Nabi SAW. Nabi ada menyatakan bahawa al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kan? Lepas dengan aikim, naik kembang-kembang hidung. Habis je segmen kita. Habis segmen, lama tak dengar. Minggu depan tak dengar, turun. Dia memang itu sifatnya. Kalau kita tak semula jadi pada diri kita, sebab itu kita kena bacakan sekali dengan macam mana nak beristiqamah. Rukun istiqamah kita sebut tadi kan, tiga benda tadi itu. Wallahualam. Okey, seterusnya kiriman daripada pendengar kita, Ali Hadifah tanya untuk pertanyaan kedua, "Adakah sifat peka ini melambangkan isi hati sanubari seseorang?" Sifat peka melambangkan kehebatan seseorang. Wow. Kan? Orang yang hebat dari sifat peka. Sebab itu Salahuddin Al-Ayyubi, kenapa dia boleh jadi Salahuddin Al-Ayyubi? Dia ada peka, dan peka tu sampai ke tahap aku perlu membebaskan Masjid Aqsa. Macam kita dah kongsikan lepas, amalan ni ada 5 peringkat, kan? Ada peringkat amalan, ada bentuk diri, ada bentuk keluarga, ada bentuk masyarakat, ada bentuk negara, ada bentuk ummah Islamiah. Peka tu membentuk amalan 5 juga. Ada orang peka pada perubahan diri dia, kan? Oh, aku ni tengah tak sihat ni. Ada orang kadang-kadang dia buat tak tahu je walaupun dia tak sihat. Ya, aku ni tengah sedih ni, aku tak mau biarkan aku sedih panjang. Dia tahu perubahan dia, tak ada melayan sedih dia. Ya, aku tengah susah hati ni, tak nak susah hati panjang, aku nak ubat. Ada orang peka pengat keluarga, tahu anak macam mana, isteri macam mana, suami macam mana. Ada orang peka pengat masyarakat. Uish, sekarang ni dah apa dah jadi masyarakat kita ni, aku kena buat sesuatu, kena wujudkan satu program untuk anak-anak muda di masjid.
ada peka peringkat negara, nak bangunkan negara, nak jaga negara. Dan ada peka-peka ummah Islamiah. Oh, sahabat-sahabat kita di Palestin, apa kita nak buat? Apa kita nak bantu? Ha, sebab peka tu tadi dapat melihat apa orang yang tak dapat melihat, dapat tunaikan tanggungjawab dan dapat merancang apa amalan yang boleh kita nak buat. Saya. Orang peka melambangkan kehebatan seseorang itu. Wallahualam. Seterusnya, kiriman daripada pendengar kita. Okey, Aziah Abang Yusof tanya, Ustaz, bagaimana hendak memupuk sifat peka dalam rumah tangga dan juga kehidupan keseluruhan ini? Macam mana? Nak bentuk macam mana kita sebutkan tadi itu, bagaimana benda itu boleh terbentuk tinggi pendidikan? Secara anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahabiyah. Bukan wahabi, wahabi itu pembahasan akidah, agama, banyak ustaz-ustaz kita dah bahaskan. The wahabiyah. Wahabiyah ni anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Ataupun keluarga yang membentuk, ataupun dengan ilmu, dengan pelajaran. So, kita nak bentuk ni dengan tiga benda tadi. Secara anugerah daripada Allah, kena minta. Memang kena minta. Ya Allah, anugerahkanlah aku sifat peka. Lebih spesifiknya tu. Ataupun, ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia, berikan aku kebaikan di akhirat, indahkan aku daripada azab api neraka. Maknanya, minta. Ataupun keluarga kita bentuk dalam lingkungan keluarga, ataupun ilmu. Kita belajar hadis, belajar Al-Quran yang boleh membentuk sifat itu. Wallahualam. Okay. Seterusnya, sesempat yang mungkin. Okey, tadi macam mana nak bina sifat peka? Yang ni sifat peka dah ada. Pertanyaan Nurul Adila Ramli, macam mana nak tingkatkan sikap peka ni? Sebab saya tak berapa reti nak tunjukkan yang saya ni concern, prihatin. Kadang-kadang nampak macam saya buat tak tahu je, padahal saya prihatin, concern ni Ustaz. Ada orang yang kadang-kadang bagus benda tu dah ada, tapi dia tak memaparkan. Sebagai contoh kan, dia tak adalah macam melihat satu orang tua yang terbatuk-batuk kan. Dia tak ada, kesiannya orang tua tu, kesiannya. Dia tak cakap banyak, tapi dia terus ambilkan air. Maknanya ada orang kadang-kadang dia tak tunjukkan secara maknanya secara lisan dia, tapi dia bentuk secara amalan itu. Terus ambilkan air kan. Dan nak meningkatkan, macam mana memang sifat peka? Lima tingkatan tadi itu: diri, keluarga, masyarakat, negara, ummah Islamiah, sampai ummah, sampai tingkatkan mengikut tahap amalan yang kita kongsikan sebentar tadi. Wallahu alam. Syariah Muhammad Yunus pula tanya, Ustaz, apa beza kita peka dengan memikirkan benda-benda yang mungkin yang mungkin tak berlaku dan akhirkan menjadi satu doa buat anak-anak dan keluarga? Okey, peka ni bukan sangka-sangka dia beza tau. Peka ni kita dalam bahasa Inggeris awareness kan, awareness. Ada kesedaran, ada keprihatinan. Maknanya ada perasaan kadang sekeliling tu, berlaku ni apa nak buat. Bukan kita memikirkan benda yang belum berlaku lagi, ataupun belum yang kesangka-sangka penuh. Ini anak ni besok macam mana, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi kan. Boleh kita merancang dari sudut, kalau tak diantar sekolah agama, dengan perangai macam ni susah ni kan. Maka kita boleh juga, maknanya, tapi bukan penuh dengan sangka-sangka. Sangka-sangka jadi macam mana, akhirnya merungsingkan kita. Kita buat semampu mungkin, baki khalas, serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat semampu kita. Yalah. Baki khalas. Khalas tu maknanya kita semampu kita sebagai manusia. Kita takkan mampu untuk menongkah dunia ini. Betul. Jangan malas lain ya. Jangan malas. Khalas. Khalas tu maknanya setelah kita usaha semaksimal mungkin, baki serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah lah yang menentukan, dan kita, saya, Siti, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak, adik-adik yang saya sayangi sekalian, semua kita punya takdir masing-masing. Kita bergerak di atas takdir kita masing-masing. Kita usaha semaksimal mungkin, baki serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semua telah ditakdirkan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan takdir adalah terbaik untuk kita. Betul ya. Cuma dia jadi lambat dengan cepat je, masa yang menentukan segalanya. Dan saya suka bila Ustaz sebut kita manusia biasa yang lemah, tak mampu nak menongkah dunia. Dan satu lagi ni nak tambah, jangan ambil alih tempat Tuhan. Maknanya kita kadang-kadang suka memikir masa depan benda yang jauh sangat, suku mesti jadi macam ni, macam ni kot kan, ambil alih tempat Tuhan kan. Tak payah pening-pening, itu kedut banyak tu. Okay, Siti kan, apa bisnes paling terbaik untuk 5 tahun lagi?
Jualan sebenarnya kita boleh merancang, 5 tahun lagi mungkin oil and gas contohnya. Tapi tak ada seorang pun tahu sebenarnya. Betul. Cuba bayangkan, siapa sangka 5 tahun lepas online punya bisnes begitu meletup. Banyak jutawan-jutawan senyap lahir daripada bisnes online. Tak perlu nak sewa kedai, tak perlu nak apa. Jadi sebab apa berlakunya itu, Allah buka ilmu pada kita, Allah aturkan macam itu. Berapa banyak orang yang jadi jutawan senyap sekarang ni kan. Sama juga kita merancang, Allah suruh, Allah perintahkan, Allah suruh kita rancang dunia kita, rancang akhirat kita. Tapi kita bukan orang yang menongkah dunia, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merancang semaksimal kita mampu, bagi khalas. You use the doa sebagai penutup. Okay, jadi Viva kakak, ya, bapa, saya doakan dan saya kasih sekalian. So kita akhiri dengan doa, insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا Tuhan kami, kurniakan kebaikan hidup kami di dunia ya Allah, dan kurniakan kebaikan kepada kami di akhirat ya Allah, dan hindarkan kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami bukan tidak meredai takdir-Mu ya Allah, tapi kami memohon kasih sayang daripada Mu ya Allah. Takdirkan kami dengan takdir yang baik ya Allah. Kurniakan kebaikan kepada hidup kami ya Allah, kepada ahli keluarga kami ya Allah, anak-anak dan zuriat kami ya Allah, dan kepada sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat seluruhnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami berserah kepada-Mu ya Allah. Rezekikan kami dengan rezeki yang halal ya Allah. Kurniakan bantuan-Mu kepada apa yang kami usahakan ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pemberi, Kau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Amin, amin ya rabbal alamin. Moga apa yang dikongsikan sepanjang pertemuan kita ni benar-benar memberi manfaat dan dapat memupuk sifat peka dalam diri kita, terutamanya peka kepada kebaikan lah ya. InsyaAllah. Peka biar bertempat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.